Nah, untuk kalian yang lagi cari unit senapan PCP spek big game namun harganya murah, ini dia rekomendasinya PCP Ruger Black Army Turbo. Oke, so. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bediler, salam satu laras, jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Kembali lagi dengan saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita mau review nih unit senapan spesial di budget 2 jutaan incaran para bediler di tahun ini. Sudah lama tidak ready, ya sebenarnya nggak lama-lama banget sih teman-teman. Cuma kali ini mumpung masih ready dan ready-nya ada 10 unit di gudang kami, kita siap-siap mau review. Jadi untuk kalian yang memang sudah lama cari bisa untuk langsung order sekarang juga, dan bagi yang sudah DP maupun juga inden bisa untuk langsung pelunasan supaya bisa langsung diproses. Nah, penasaran nggak sih kira-kira seberapa mantap spesifikasinya dan juga apa saja sih fakta keunggulan dari senapan ini, kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama senapan ini itu punya panjang laras sekitar 60 cm berbahan baja ya, dengan alur 12 dengan OD laras yaitu 13 mm. Oke, nah jadi untuk panjang laras 60 cm ini, senapan ini pastinya sudah support ya teman-teman kalau digunakan untuk berburu long range atau jarak jauh ya, seperti itu. Untuk jarak akurasinya kurang lebih sekitar 20 hingga 40 meter. Dan untuk jangkauannya bisa hingga 100 meter, seperti itu. Lalu untuk tabungnya ini tabung berbahan stainless, pastinya lebih irit di angin dan juga lebih awet. Dan selain itu, dia juga punya kapasitas yang jauh lebih besar ya, maksimal di pengisian 3500 PSI ya, seperti itu. Namun ingat, untuk amannya kita tetap sarankan di pengisian 2700 PSI ya, seperti itu. Untuk sistem pengisian ini, kalau yang dulu itu pakai metode quick fill ya. Nah, kalau yang ini itu sudah memakai metode PCP mini coupler ya, teman-teman bediler. Jadi nanti kalian bisa isi angin, bisa pakai tabung scuba, kompresor PCP maupun juga pompa heel pump ya, seperti itu. Lalu untuk gimana cara melihat anginnya? Nah, di sini dia juga sudah dilengkapi dengan manometer di bagian ujung tabung. Kalian nanti tinggal lihat saja manometernya, anginnya tinggal seberapa. Kalau misalkan anginnya itu berada di 1000 PSI, itu harap segera diisi angin ulang kembali. Jangan digunakan terus-menerus hingga 0 PSI, itu jangan ya teman-teman. Jadi segera diisi angin ulang kembali. Oke, sudah jelas? Lanjut lagi. Untuk unitnya juga sudah support single shot, support magazine. Jadi kalian lebih enak ya kalau berburu senapan ini tinggal dipasang magazinnya aja, dan include magazine 14 rotary di setiap pembelian senapan PCP Ruger Black Army magazine turbo ini ya, seperti itu. Lalu untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan 3 speed rack. Kalian bisa setting senapan ini bisa pakai medium game hingga big game ya. Jadi kalau mau berburu seperti ular, ayam hutan, atau biawa atau babi hutan, bisa kalian gunakan senapan ini. Bisa pakai 3 speed track tarikan ya, seperti itu. Dan sudah ada setelan powernya juga di bagian belakang. Kalian tinggal setting aja, mau di setting power yang besar atau power kecil atau power sedang, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan kalian dalam berburu ya, seperti itu. Lalu untuk bagian model dari senapan ini cukup bagus dan juga modern, yaitu pakai model AWM atau up down kayak gitu ya teman-teman, bisa dinaik turunkan. Dan juga untuk bahannya ini berbahan kayu mahoni pilihan yang pastinya kuat dan juga tidak mudah dimakan rayap ya, lebih awet juga ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini, senapan yang cakep seperti ini, kita punya pilihan warna hijau saja. Jadi untuk kalian yang ingin beli bisa langsung order sekarang juga, dan kita juga open reseller. Untuk kalian yang ingin jadi reseller, segera japri CS kami sekarang juga, nomornya sudah ada di bawah sini dan juga di bawah sini. Lalu untuk harganya, nah harganya berhubung senapan ini tadi tak kasih klaim 2 jutaan, harga lebih tepatnya yaitu 2,7 juta rupiah. Jadi teman-teman bediler yang mau beli senapan ini, harganya 2,7 juta rupiah untuk unit only ya, seperti itu, untuk unit only. Dan di harga 3,1 juta rupiah untuk pembelian full set.
Jadi segera untuk order sekarang juga untuk info lebih lanjut terkait unit senapannya. Bisa COD juga, bisa transfer lunas juga, dan kita siap pengiriman seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tenang saja bagi kalian yang rumahnya jauh, tetap bisa dikirim untuk unitnya ya. Seperti itu. Jadi oh ya, saya hampir lupa. Untuk senapan ini kaliber itu aman 4,5 mm saja. Jadi di luar kaliber tersebut itu tidak cocok kalau diterapkan pada senapan ini. Jadi larasnya kalibernya 4,5, mimisnya juga kaliber 4,5 ya, teman-teman dealer kayak gitu. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain silahkan ditanyakan saja di kolom komentar maupun di CS kami ya. Seperti itu. Untuk masalah konsultasi ongkir, kalian juga bisa untuk langsung konsultasi ke CS kami saja, nomornya ada di bawah sini atau klik link yang ada di description box. Oke, mungkin gitu dulu saja. Terima kasih banyak dan salam satu laras.